Selamat pagi bosku. Pagi ini saya lagi dalam perjalanan bosku, lagi menuju lokasi tambak yang ada di desa Taungsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon bosku. Rencana pagi ini saya mau mengangkut ikan bandeng hasil panen bosku. Mari bosku, kita lihat seperti apa cara manen ikan bandeng di lokasi tambak yang ada di desa Taungsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Mari bosku, kita lihat seperti apa video lengkapnya. Rosak ya kayak ngoramun ini. Kayak setan. Iya ini. Aduh ini kakak. Enak banget. Enak ini orang kayak ngone, mau layang-layang apa nih? Jamikul. Jamikul. Ini jarang, iya kayak ini tuh. Kayak maaf tuh. Atas tadi kan ini kan juga enak kalau open karena
ini set. 20 ini 20 kilo sampai 200 ribu. Jadi kemungkinan yang kandung 50 kilo kandung besar kandung kandung ini sangat besar 50 ini jangan kandung ini pindah teman-teman. Kita ngomong warung, jadi baru kecari. Ini kalau udah beli, masuk ke pemancang
Masukin sih. Yes, iya, bagus, bagus. Itu woli, silahkan. Let's go.